Baik teman-teman, jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan melakukan koordinasi terkait dengan rencana TA, kemudian tesis, dan mungkin kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lab akustik dan fisika bangunan di Departemen Fisika. Kegiatan ini sebenarnya sebelumnya sudah pernah ada, hanya saja karena kegiatan ini terkait dengan pandemi ini sehingga kegiatan ini menjadi terkendala. Dalam hal ini terkendala untuk melakukan koordinasi, kemudian hal-hal lain yang sekiranya membuat kita menjadi sedikit agak susah untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Tetapi alhamdulillah, mulai minggu kemarin kita juga sudah mulai untuk melakukan koordinasi, berdiskusi terkait dengan rencana ke depan. Rencana ke depan ini termasuk pelaksanaan TA, mohon maaf, kemudian nanti ada yang kira-kira mau kerja praktek, kemudian ada yang kira-kira mau magang, kemudian yang tesis, atau bahkan penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, saya menanggapi sangat baik sekali inisiasi ini. Nah, ke depan mungkin kegiatan seperti ini kita akan menghadirkan beberapa alumni-alumni kita yang mungkin saat ini sudah punya pekerjaan atau bahkan dia punya usaha atau bahkan punya pengalaman-pengalaman terkait dengan apa yang sudah dilakukan pada sebelum-sebelumnya atau bahkan pada yang sekarang. Dan tidak menutup kemungkinan dari beberapa masukan dari alumni itu kita bisa membuka wawasan kita, baik nanti kita bisa kalau ada vokensi atau job vokensi di tempat alumni kita bekerja, kita bisa bergabung dengan mereka atau bahkan yang lainnya. Nah, pada sore hari ini, awal dari koordinasi ini mungkin kita akan meminta Mas Radit, Mbak Rifda, sama Mbak Vina yang beberapa waktu lalu sudah kerja praktek di Akustik Suara Indonesia. Kita ingin tahu berbagi pengalaman ketika beliau melakukan kerja praktek di sana, pengalaman apa saja yang diperoleh, khususnya nanti terkait dengan akustik, ya, baik dari sistem tata suara, ruang, atau mungkin beberapa hal yang sekiranya beliau lakukan di sana. Harapannya dari apa yang beliau lakukan di sana itu nanti menjadi gambaran bahwa nanti ketika kita mau di luar sana kita mau bekerja, setelah lulus kita mau bekerja atau apapun, ternyata ada hal-hal yang harus saya siapkan. Bekal dari kuliah ini saja yang kita peroleh di perkuliahan ternyata tidak cukup. Ya, ternyata tidak cukup. Nah, dulu juga ada alumni atau yang sekarang juga gabung menjadi S2 itu Mas Sakti juga pernah berdiskusi terkait dengan pelaporan ketika beliau kerja praktek di Alta misalnya. Nah, sehingga kita juga bisa mempersiapkan terhadap adik-adik kelas kita nanti kalau mau kerja praktek di sana, maka apa yang harus kita siapkan. Begitu. Ya. Oke, baik. Mungkin untuk kesempatan yang sekarang ini saya akan berikan kepada Mas Radit, Mbak Rifdah, dan Mbak Ina untuk mempresentasikan pengalaman mereka, pengalaman beliau ketika di Akustik Suara Indonesia. Ya, mungkin ada hal-hal yang bisa kita ambil dari pengalaman-pengalaman beliau, baik dalam pelaksanaan TA nanti atau kegiatan-kegiatan yang lain, dan bahkan kalau saya mau berkecimpung di dunia akustik dalam hal sebagai konsultan atau sebagai apa, kita bisa mengambil. Oh, ternyata seperti itu yang harus kita siapkan. Begitu. Mungkin itu dari saya, mungkin monggo ini siapa Mbak Rifda atau Mas Radit yang akan presentasi, atau mungkin Mbak Ina, atau mungkin bergantian, saya persilahkan. Monggo. Nah, setelah nanti beliau presentasi, kemudian nanti kita akan coba diskusi terkait dengan ke depan kita apa yang akan kita lakukan, termasuk kegiatan-kegiatan yang akan kita rencanakan untuk semester ini dan semester depan. Ya.
Mungkin itu dari saya, monggo silahkan Mbak Rifda mungkin yang pertama akan melakukan presentasi. Saya persilahkan, monggo. Oh, Rifda dulu, ya udah deh. Udah muncul belum share screen-nya? Sudah. Sudah ya. Sebentar. Iya. Yes, okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak Yatno, juga teman-teman dan Mas Mbak sekalian. Jadi di sini kami bertiga akan mempresentasikan dan menjelaskan sedikit mengenai pengalaman kami waktu KP di Akustika Suara Indonesia. Mungkin di sini lebih ke sharing apa yang sudah kami dapatkan di sana, karena melihat dalam waktu yang cukup singkat kemarin, dalam satu bulan itu kami tidak sempat untuk melakukan beberapa hal yang terjun ke lapangan langsung atau seperti pengukuran dan lain-lain. Cuman di situ kami mendapatkan cukup banyak ilmu dari Pak Vicky-nya terutama, dan di sini kami akan sedikit sharing ke teman-teman sekalian. Mungkin Mbak Ina bisa melanjutkan. Oh, saya. Iya, baik. Kemudian di sini kita akan menjelaskan ada tiga konten yang akan kami berikan. Yang pertama ada tema kerja praktek. Yang kedua tentang profil akustika suara Indonesia sendiri. Dan kemudian yang ketiga ada rincian kegiatan. Next dulu. Tema yang kami ampu untuk kerja praktek kemarin adalah akustik bangunan dan kebisingan. Kami mengambil tema ini karena kebetulan Akustika Suara Indonesia itu sendiri merupakan dia perusahaannya juga lebih condong ke akustik bangunan dibandingkan noise control. Tapi berkat dari relasi yang dimiliki Pak Vicky juga, kami juga dapat mempelajari noise control juga. Makanya di sini kebisingan juga kita masukkan sebagai tema. Next dulu. Baik, untuk Akustika Suara Indonesia ini, saya akan beri perkenalan secara singkat. Jadi, Akustika Suara Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang akustik, kebisingan, dan getaran. Dan ASI ini kebetulan juga salah satu anggota dari Acoustical Society of America atau AASA, di mana di situ di AASA itu juga sering ada forum-forum yang memberikan informasi secara berkala dan terbaru mengetahui pengetahuan akustik. Kemudian ASI juga menyediakan jasa akustik and noise consultant yang mencakup analisis, simulasi, kemudian desain akustik sedemikian rupa untuk kontrol akustik dan kebisingan. Dan untuk ASI sendiri juga kebetulan pada saat kita datang dan kerja praktik di situ, mereka ada secara resmi mereka juga menjadi distributor salah satu merek speaker high-end dari Italia, namanya K-Ray. Boleh next. Next. Nah, yang absorber ini, ya siapa yang mau jelaskan? Mungkin Radit. Oke, jadi untuk minggu pertama ini, jadi kami di sini menjelaskannya per minggu apa yang kami dapatkan di sana ya. Jadi ini untuk minggu pertama itu, jadi kami waktu itu diberi tugas dari Pak Vicky untuk menjelaskan mengenai absorber ataupun diffuser. Dan di sini
Untuk absorber sendiri, seperti yang teman-teman lihat, secara general itu ada dibagi menjadi dua, yaitu porous absorber sama resonant absorber. Dimana bedanya adalah pada ciri-ciri atau karakteristik dalam penyerapan bunyinya, yaitu antara frekuensi tinggi atau frekuensi rendah. Kemudian yang kami dapatkan juga waktu itu Pak Vicky juga sharing mengenai 7 poin penting dalam pembuatan suatu absorber. Jadi ini beliau kumpulkan dari beberapa referensi, yaitu ada 7 ini, yaitu mass, stiffness, damping system, decoupling mekanik, material absorber, air gap, dan air tight construction. Mungkin untuk penjelasan singkatnya mengenai mass, mass sendiri itu merupakan massa, yaitu salah satu poin yang cukup utama dalam pembuatan suatu absorber. Karena dalam pembuatan absorber sendiri biasanya juga memperhatikan yang namanya massa. Kemudian stiffness ini dalam bentuk kekakuan. Jadi suatu bentuk kekakuan dari absorber itu sendiri. Karena kekakuan sendiri dapat berpengaruh pada karakteristik absorbernya dalam penyerapan suaranya. Kan biasanya ada jenis yang porous atau yang fibrous seperti serat gitu. Kemudian damping system. Damping system sendiri ini merupakan sifat atau karakteristik absorber dalam melembam, atau istilahnya adalah ketika dikenai suatu suara, maka dia akan memberikan gaya balik yang membuat suara yang datang tadi akan dikonversikan menjadi energi yang lain, misal energi gesek atau energi panas. Kemudian untuk decoupling mekanik sendiri, ini merupakan salah satu karakteristik dalam pengurangan vibrasi. Jadi lebih ke pengurangan vibrasi untuk mengurangi getaran yang datang. Kemudian absorber material, yaitu ya jenis absorbernya, air gap ini seperti kalau kita tahu kaca yang dua lapis, nah di tengahnya kan biasanya ada air gap atau ruang udara. Dan di situ salah satu fungsinya dalam absorber adalah untuk ya istilahnya tekanan udara untuk mengkonversikan energi suara yang datang. Kemudian air tight construction ini kekedapan suara. Jadi dalam membangun suatu ruangan tentunya kita akan memperhatikan kekedapan dari ruangan tersebut, apakah ada celah atau tidaknya. Mungkin untuk diffuser dari Mbak Ina bisa menjelaskan. Diffuser tadi. Oh iya, iya. Untuk diffuser ini, sebelumnya kami dalam saat memberikan materi itu sistemnya, jadi Pak Vicky itu kayak ngasih buku ke kita, terus disuruh pelajari dari situ. Terus habis itu nanti kalau misalnya udah kita pelajari, terus kita seperti kayak presentasi apa yang sudah kita dapatkan sejauh belajar mandiri tersebut, nanti baru dibantu oleh beliau untuk yang lainnya. Nah, di sini untuk yang diffuser ini, saya pribadi menangkap dua ini, yaitu QRD dan PRD. Share screen-nya ada nggak? Oh ya, udah nih. Jadi, kenapa kita menggunakan diffuser? Jadi, buat teman-teman yang nggak tahu diffuser, mungkin diffuser itu dia fungsinya pada dasarnya itu untuk mengatur persebaran suara dalam ruangan. Nah, pada diffuser ini dengan bahan tertentu juga, itu apabila terkena gelombang suara, itu akan terjadi tiga hal, yaitu penyerapan atau absorb, kemudian penyebaran, diffuse, dan pemantulan atau reflect. Dan untuk ukuran-ukuran dari seberapa besar penyerapannya, seberapa besar bagaimana persebarannya dan pemantulannya itu bergantung ke ruangan apa yang akan digunakan tersebut. Nah, kemudian kapan untuk menggunakan diffuser? Nah, di sini kami juga diberi tahu kalau ada dua tipe ruangan, yaitu ruangan reproduction room dan production room. Di mana saya jelaskan production room dulu. Kalau production room itu singkatnya adalah suatu ruangan yang sumber suaranya itu tidak melalui
tidak melalui barang-barang elektronik. Maksudnya apa? Seperti misalnya pada saat kita bicara. Atau contoh lainnya juga bisa gitar yang tidak dicolokkan ke speaker. Itu maksudnya production room. Jadi kayak suara murninya aja di ruangan itu. Kemudian yang satu lagi adalah ruangan reproduction room. Itu sesuai namanya adalah reproduction. Jadi suara yang udah keluar dari suara murni tadi, itu dimasukkan ke dalam speaker dan dikeluarkan lagi di speaker. Itu namanya reproduction room. Nah, reproduction room ini contohnya bisa kayak studio musik kan. Studio musik itu kan dia kebanyakan pakai speaker dan amplifier dan lain-lain. Kalau production room itu contohnya seperti apa ya? Auditorium yang menampilkan performance tanpa speaker. Contohnya itu biasanya untuk ruangan-ruangan yang menampilkan lagu-lagu klasik biasanya. Contoh gedungnya itu ada kalau di Jakarta namanya Aula Sinfonia Jakarta itu namanya. Dan dia bisa termasuk contoh production room. Next dulu. Nah, ini saya beri contoh kalau di music studio. Kalau di music studio, seperti yang tadi di slide sebelumnya sudah saya tulis, jangan menggunakan material absorber yang terlalu banyak atau hampir 1% karena nanti akan menjadi dead room. Karena dead room itu kayak suaranya itu bakal keserap semua. Sedangkan kan kalau seandainya kita untuk mendengar suara musik gitu, misalnya kan harus kita ketahui kita mau dengarnya seberapa banyak. Terlebih misalnya kalau di studio musik itu kan alat musiknya ada banyak yang kalau dibunyikan juga dengan cara yang berbeda itu juga akan menghasilkan rentang frekuensi yang berbeda pula. Makanya di sini saya tulis menaruh bahan material diffusernya harus berada di berbagai sisi music studio. Sebentar ada yang masuk. Nah, kalau kemudian di music hall gitu, biasanya letak diffusernya ada di dinding, dia lebih ke dinding. Karena kalau seandainya bentuk atapnya itu, dia lebih kayak berundak-undak gitu. Jadi biasanya kalau diffuser di classical music hall itu biasanya ada di dinding-dinding. Next dulu. Nah, jenis-jenis diffuser itu sampai saat ini yang saya ketahui ada dua, yaitu yang quadratic residue diffuser atau QRD, atau yang sama yang satu lagi itu sebenarnya namanya ada primitive root diffuser. Tapi di sini yang saya bahas lebih dalam itu yang QRD ini karena menurut saya cukup rumit tapi ya lumayan seru lah. Nah, ini teman-teman gambarannya dari samping bawah kalau seandainya ngelihat bentukannya kayak gimana. Nanti ada contoh gambarnya di next dulu. Nah, jadi QRD ini next dulu guys. Nah, QRD ini ada 4 jenis. Nah, yang pertama itu yang bentuk QRD yang paling simple. Jadi dia itu bentuknya itu juga ada teori yang menentukan bagaimana untuk mengatur seberapa dalam lubang pada diffuser tersebut. Nah, itu ditentukan dengan quadratic residue sequence dengan basis 7 sebagai bilangan prima. Nanti abis ini ada gambarnya supaya lebih jelas. Tapi di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada diffractal. Jadi, boleh dibalik dulu nggak ke slide sebelumnya yang ada gambar diffractal ini. Nah, kalau seandainya QRD itu, kalau teman-teman lihat itu kan dia dasar, apa yang nyebutnya ya? Lubang ya. Saya sebutnya lubang ya. Ini yang ada tulisan DN itu, saya akan bilang lubang dulu di sini. Itu kan dasarnya flat gitu ya. Tidak naik turun. Nah, next, yang slide tadi, yang tulisan tadi. Nah, untuk yang di fraktal ini, jadi dasar lubangnya itu
itu isinya itu QRD, jadi ada lubang-lubang lagi di dalamnya, yaitu QRD yang tadi, cuma dengan ukuran yang lebih kecil. Cuma rasionya sesuai sama yang QRD tadi. Dia itu fungsinya juga dapat memperluas respons difusi di frekuensi yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, ada mod fuser, di mana mod fuser ini bedanya dengan QRD adalah kalau QRD itu dia ditentukan kan kedalaman lubangnya sama wide lebarnya, itu kan ada rumusnya. Saya lupa masukin rumusnya, tapi dia ada rumusnya. Sedangkan kalau yang mod fuser ini dia nggak ada. Jadi ibaratnya apa ya, bukan bebas juga sih, cuma nggak tergantung dengan teori itu aja. Kemudian untuk dasarnya dia sama seperti QRD, yaitu datar. Nah, kemudian mod fraktal ini bisa dibilang difraktalnya mod fuser. Kenapa? Karena dia di bagian bawahnya itu diisi dengan mod fuser itu sendiri gitu. Dan juga katanya Pak Vicky juga kebetulan, kalau seandainya mau dari kitanya juga mau mengembangkan teori baru untuk membuat QRD ini, yang jadi kita ibaratnya kayak membuat rumus baru untuk membuat bentuk QRD untuk bentuk ruangan tertentu, itu bisa jadi potensi apa ya, penelitian yang berpotensial gitu deh. Udah, next. Nah, ini teman-teman maksudnya. Itu yang paling bawah, itu ada angkanya yang paling kanan tuh yang 4321. Nah, yang paling bawah itu yang QRD. QRD yang tadi saya bilang bawahnya tuh flat. Cuma itu bisa dilihat tuh ya, itu ada yang kedalamannya sedang, ada yang satunya dalam banget, terus ada yang biasa aja. Nah, itu yang QRD yang paling simple. Terus yang nomor 2 tadi itu yang namanya diffractal. Fractal ya? Salah ngomong enggak tuh? Ya, diffractal. Nah, bisa dilihat itu di dalamnya itu ada QRD-nya. Untuk masing-masing sumurnya, lubangnya itu ada QRD-nya lagi di dalamnya. Gitu. Cuma kan dia teratur kan, ada angka-angka tertentu untuk ukuran tinggi dan lebar lubangnya itu. Nah, yang ketiga itu tadi yang mod fuser. Itu yang enggak sesuai teori. Cuma dasarnya itu datar. Kemudian yang keempat itu sama seperti yang nomor 2, mod kayak gitu. Di fraktalnya ya gitu deh, aduh mau ngobrol. Ya gitu. Next. Nah, kemudian dari diffuser ini dia bisa dibuat dari berbagai macam bahan seperti kayu atau plastik transparan untuk bisa ngelihat dalamnya itu kayak gimana. Terus juga bisa plastik thermofor, terus gypsum yang diperkuat kaca, dan polystyrene yang diperluas, dan lain-lain. Dan bahannya ini tuh biasanya juga, tadi yang udah saya bilang itu, ditentukan dari kebutuhan apa yang ingin kita aplikasikan di ruangan tersebut. Seperti itu. Oke, jadi... Okay. Jadi di minggu pertama kita memang diminta untuk fokus mempelajari mengenai absorber dan diffuser. Kemudian ini di minggu kedua kami juga diminta untuk mempresentasikan mengenai cacat-cacat akustik. Dan kebetulan juga waktu itu Akustika Suara Indonesia sendiri lagi mengadakan launching K-Ray, yaitu salah satu speaker high-end dari Itali. Next. Ya, untuk cacat akustik mungkin saya persingkat aja untuk mempersingkat waktu. Jadi ini salah satu contohnya cacat akustik dalam suatu auditorium, sound shadowing dan hotspot atau pemusatan suara. Jadi sound shadowing sendiri merupakan bayang-bayang bunyi ya, yang seperti teman-teman lihat kalau auditorium biasanya kan memiliki balkon untuk efisiensi audiens. Nah, di sini ada syaratnya agar audiens yang di bawah balkon ini tidak mengalami sound shadowing atau suara yang dihasilkan pada daerah bawah balkon akan tidak jelas atau tidak diterima secara maksimal. Jadi ini syaratnya, yaitu D atau panjang dari balkonnya tidak boleh lebih dari ketinggiannya, 2 kali ketinggiannya.
Kemudian untuk hotspot sendiri, pemusatan bunyi biasanya terjadi pada daerah yang melengkung, seperti atapnya yang melengkung. Jadi identik untuk sumber suara itu akan memusat ke suatu titik. Next. Ini mau cari apa? Miring-miring. Oke, jadi untuk cacat akustik yang selanjutnya yaitu ada echo. Oke, jadi echo sama early arriving reflex, seperti yang teman-teman ketahui kalau secara tidak asing itu gema sama gaung ya. Jadi echo sendiri merupakan gema, yaitu suara pantulan yang datang ketika suara aslinya telah selesai. Jadi kalau dalam gambar ini, misal suara ada dua suara, sumber suara A dan B. Kita ketika sumber suara A telah selesai, pantulannya baru datang setelah A ini selesai. Kemudian kalau early arriving reflex atau biasa kita sebut sebagai gaung, itu pantulannya datang ketika suara aslinya belum selesai untuk merambat. Jadi ya ini termasuk cacat akustik yang sangat mengganggu. Kemudian ada flutter echo. Ya ini echo yang terjadi berulang-ulang, biasanya terjadi pada desain ruangan yang plan paralel atau ada sisinya yang sejajar. Kemudian ada bumi effect atau efek luminous, yaitu biasanya kalau ada studio musik yang tidak memiliki akustik kontrol yang cukup bagus, biasanya efek bassnya itu akan identik untuk mengumpul di sudut ruangan atau menggumam gitulah biasanya. Kemudian untuk standing wave sendiri, ini merupakan gelombang berdiri. Biasanya terjadi karena desain ruangan yang tidak standar. Misal kita dalam suatu ruangan kan biasanya memiliki frekuensi resonansi. Gelombang berdiri sendiri ini terjadi ketika adanya superposisi gelombang. Jadi misal ada ruangan 4x8x4, kan di situ kita bisa menghitung frekuensi resonansinya, kemudian nanti bisa dibandingkan sama frekuensi naturalnya. Dan di situ dapat dilihat kalau desain ruangan yang tidak cukup tepat atau ukurannya, dimensinya itu tidak sesuai standar, maka akan terjadi standing wave. Dan itu bisa menyebabkan gelombang yang instruktif atau destruktif. Next. Oh ya, ini sedikit gambaran dari waktu kegiatan kita launching KRI di daerah Jakarta. Itu ada Ina, mungkin Rifda lagi ngambil makan, itu nggak ada di situ ya. Terus itu lagi orang Italianya lagi presentasi mengenai KRI. Untuk videonya mungkin bisa di-play. Guys. Guys. Nanti kalau saya emang nggak bisa, bisa di saya juga ada video, nanti saya putarkan. Sayang sekali. Oke, okay, next dulu aja. Next. Yes. Yeah. Selanjutnya, untuk yang minggu ketiga ini kita diberi pengarahan untuk mempelajari color noise. Nah, di sini ada beberapa color noise, kalau nggak salah ada 6. Bisa di next. Nah, yang pertama white noise. White noise ini kalau dilihat dari grafiknya kan datar. Dia juga memiliki constant power spectrum density yang rapat banget. Nah, white noise sendiri itu diibaratkan sebagai sinyal yang seperti cahaya putih. Kelihatannya di sini datar, tapi sebenarnya white noise itu memiliki konten frekuensi tinggi, jadi tidak cocok untuk menguji pengeras suara, seperti itu. Kemudian, untuk pink noise ini dapat digunakan untuk memeriksa karakteristik akustik. Biasanya juga bisa dibuat pengukuran. Karena pink noise ini berbeda ya dari white noise. Energinya sama tiap oktav, tapi bisa digunakan untuk pengukuran.
Kemudian Brownian noise. Nah, Brownian noise ini biasanya bisa digunakan untuk mengecek struktur. Kalau dari Pak Vicky sendiri itu punya alat yang kayak ngeluarin suara, di situ suaranya nanti itu membuat suatu material yang terkena suara itu akan bergetar. Jadi bisa tahu gitu di mana letak cacat struktur bangunannya itu. Cuma kendalanya kalau pakai Brownian noise ini, itu agak susah menentukan spesifiknya tempatnya di mana gitu. Selanjutnya, blue noise. Blue noise ini biasanya kalau di audio itu bisa buat mengurangi spektrum suara gitu. Selanjutnya ada violet noise. Ini kebisingan thermal akustik di dalam air memiliki spektrum seperti ini. Dan yang terakhir ini gray noise. Gray noise ini bentuknya acak. Ini ada hubungannya sama awakening atau pendengaran manusia ini. Walaupun bentuknya acak, tapi sebenarnya kalau didengarkan, gray noise ini kayak terkesan biasa aja, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah gitu. Selanjutnya, oke, jadi suara aku belum. Ya, jadi untuk minggu keempat sendiri, kami lebih ke agak free sih sebenarnya, karena di dua hari terakhir, di weekend terakhirnya itu, kami diajak untuk ke salah satu proyeknya Pak Vicky di daerah Banten, yaitu di Pondok Pesantren Darul Al-Qolam. Di situ kami diajak untuk uji coba speaker K-Ray di salah satu kontesnya. Kemudian di malam harinya juga kami diajak untuk pengukuran di salah satu aulanya, yang di mana material akustik di aula itu adalah produk dari Akustika Suara Indonesia sendiri. Next. Ya, jadi ini untuk yang gambar pertama di kiri, yang gambar pertama ini kami uji coba di salah satu jenis aula yang terbuka. Jadi di sini uji coba speakernya, kami juga sempat diajarin beberapa mengenai equalizer juga, mixing juga, dengan salah satu rekan dari Pak Vicky yang memiliki telinga yang menurut saya bukan telinga manusia, karena bisa mengetahui kesalahan-kesalahan audio sekecil mungkin. Jadi di situ kami benar-benar bersama orang-orang yang luar biasa. Kemudian yang di tiga gambar di kanan ini, kami pengukuran di salah satu aula di mana yang bisa teman-teman lihat di dindingnya itu materialnya merupakan material produk dari Akustika Suara, yaitu perforated panel. Nah, di sini kami uji coba pengukuran mengenai reverberation time dari aula ini sendiri, yang bisa teman-teman lihat di sini menggunakan dodecahedron sama SLM, di mana SLM ini udah otomatis langsung bisa menampilkan nilai reverberation time-nya. Karena ini brand-brand mahal ya, ini BNK semua dari beliau makainya. Next mungkin. Ya, ini mungkin foto ruangannya secara jelas sama alat-alat yang digunakan pada saat pengukuran. Kalau tidak salah waktu itu menggunakan 6 titik pengukuran di dalam aulanya. Next. Ya, jadi ini kami mencoba membuat replikanya di software is, dan waktu itu kalau tidak salah, karena waktu pengukuran jujur saja dari kami tidak menerima data dari pengukuran reverberation time dari aula tersebut, karena kami hanya ditunjukkan bagaimana cara mengukur reverberation time dan bagaimana cara memakai alatnya, sehingga kami dari sana itu pun tidak mendapatkan data apapun, entah data pengukuran maupun dimensi ruangannya. Kemudian untuk dimensi ini, saya sendiri jujur
hanya membuat secara angan-angan kalau bisa dibilang berbekal dari fotonya itu tadi. Jadi saya membuat replikanya dan alhamdulillah next lagi dan alhamdulillah reverberation time-nya itu hampir sama saat pengukuran, yaitu sekitar 0,5. Karena saya ingat sendiri waktu itu saya yang memindahkan titik pengukurannya dan rata-rata reverberation time di aula tersebut 0,5 second. Dan ini pun sebelumnya. Material-material yang saya taruh di desain ruangan ini pun saya coba untuk sedekat mungkin atau semaksimal mungkin, seperti misal pada dindingnya saya memakai perforated panel dan pada lantainya saya kasih karpet dan lain-lain. Jadi hasilnya bisa hampir sama gitu. Ini pun bisa keberuntungan. Next, habis. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kami di sini hanya diberi kesempatan seperti pengukuran seperti yang terakhir tadi, hanya sekali pada akhir kerja praktek kami pada bulan-bulan akhir. Karena dari akustika suara sendiri, dari Pak Vicky-nya sendiri masih banyak proyek dan banyak kerjaan, jadi kami hanya di 3 minggu pertama itu hanya presentasi saja dan disuruh belajar mandiri. Jadi seperti itu mungkin dari presentasi dari kami. Boleh nambahin lagi enggak? Oh iya, silakan. Saya cuma ini sih mau memaparin beberapa dokumentasi yang saya tangkap selama di sana dan beberapa dokumentasi yang terselamatkan. Saya izin share screen ya, Bapak dan teman-teman. Bagus. Oh, bisa. Apa sudah terlihat atau belum? Sudah. Terima kasih. Nah, Ayo. Oh, udah. Nah, tadi yang udah dijelasin juga yang launching KRA ini, itu secara pastinya tanggal 18 Januari 2020, lokasinya di Jakarta Timur, MD Production. MD Production tuh kayak dia cuma semacam menyediakan ruangan studio gitu. Sama kegiatan yang kedua itu yang tadi pengukuran yang sudah dijelasin sama Radit. Nah, ini berikut beberapa dokumentasi launching KRA di Indonesia. Nah, sebelumnya menarik dari launching ini adalah karena KRA ini speaker, jadi dia memberikan demo-demo penggunaan dari speaker tersebut. Jadi ada penggunaan speakernya pada saat di apa namanya kayak di ruangan galeri kan, kalau sana di ruangan galeri kan terdapat beberapa musik juga yang didengungkan. Nah, itu nanti pakai speaker jenis apa? Kemudian kalau sana lagi gig atau konser-konser pakai speaker jenis apa? Nah, ini contohnya saya foto Radit dan Rifda sedang membantu kita. Pokoknya kita bertiga jadi staff lah ibaratnya itu pada saat acara tersebut. Sebenarnya saya waktu itu sempat memvideokan banyak tapi hilang karena ya HP-nya kentang gitu. Jadi dan uniknya buat teman-teman di sini, jadi dia ada speaker bentuknya itu bisa bengkok, apa namanya? Dia bentuknya seperti ular gitu, teman-teman. Dan dia pengaplikasiannya itu di tempat launching-nya itu kayak dibuat sama Pak Vicky itu kayak sebuah taman kecil, nah terus nanti peletakan speakernya itu ditaruhnya seperti ular. Kebetulan nama seriesnya juga Anaconda. Nah, ini juga di demo ini waktu itu ada demo pakai DJ, ada demo pakai band, sama demo pakai apa cuma dua ini ya? Lupa. Ada satu lagi, pokoknya satu lagi itu per ruangan-ruangan gitu, ada demo di ruangan galeri, ada di office, sama di taman. Sama yang di panggung ini yang live yang untuk ngeband, untuk konser atau gig sama DJ. Nah, ini saya putar. Jadi ini speakernya itu yang ini nih, yang tenggak ini nih. Satu, dua. Ini kalau kelihatan logonya. Nah, kemudian ini. Nah, ini ruangan-ruangannya. Ruangan-ruangannya yang tadi di ruang tamu. Ya, cuma gitu doang. Yaudah. Nah, kemudian yang kedua ini yang di pondok pesantren. Ini kita melakukan pengukuran. Tadi juga udah diizin sama Radit.
berikut foto kami berempat bersama Pak Vicky. Kemudian ini yang SLM yang dibawa Radit untuk melakukan pengukuran. Terus itu ada omnidirectional speaker-nya. Terus ini SLM yang mahal itu. Berikut alat dan bahannya juga sudah sama Radit. Ini sebenarnya saya video ini cuma sebentar, tapi ini kira-kira bunyi suara pada saat pengukurannya seperti ini. Maaf, ada bunyi hujan, jadi tercampur-campur. Seperti ini. Tapi mau coba sekali. Jadi ada jedanya sedikit, berapa detik nanti keluarin bunyi lagi gitu. Nah, terus ini sedikit keakraban kita dengan karyawan di sana. Alhamdulillah juga mendapat teman-teman karyawan di sana yang acceptance-nya bagus, jadi mudah berbaur. Kebetulan tadi juga dijelaskan sama Radit, kita berkesempatan ketemu dengan salah satu relasinya Pak Vicky sendiri. Jadi kita nggak cuma belajar tentang akustik melalui sisi arsitektur saja, di sini juga kita sempat tipis-tipis dikasih audio, namanya Om Reno, kita manggil Om Reno. Beliau yang dibilang Radit bisa menentukan apa yang salah dengan suara yang ada di ruangan tersebut hanya dengan telinga saja, karena saking seringnya sudah melakukan hal ini gitu. Terus nah, suasana kantor ini saya cuma ngasih sekilas aja. Kantornya kecil tapi menyenangkan, suasananya nyaman. Itu kalau sudah malam ya seperti itu, kayak begini. Cuma justru karena kecil, jadi menurut saya lebih intim suasana kantornya. Jadi kalau mengobrol enak, untuk diskusi juga enak. Dan juga waktu itu Pak Vicky pernah nge-share kalau beliau juga ASI yang mengerjakan proyek M-Block. Dan saya sempat ke sana sama Rifda. Jadi M-Block itu kayak tempat, apa ya, ibaratnya di Jakarta itu buat anak muda hangout. Dan di sana itu ada ruangan ini yang ada di kursor saya ini. Ini dibuat oleh Akustika Suara Indonesia. Jadi dia itu seperti ini nih, kalau saya bisa putar videonya. Jadi challenge-nya kata Pak Vicky adalah bagaimana caranya atapnya ini tetap suasana gudang, cuma dindingnya ini harus yang menyerap suara. Itu waktu itu kata Pak Vicky kalau nggak salah challenge-nya. Cuma atapnya ini harus tetap gudang gitu yang semen unfinished, tapi akhirnya dibuat sama Pak Vicky pinggirannya. Yang dibuat pakai material yang dibuat juga oleh beliau. Ya, sudah. Itu, Pak, dokumentasinya. Dari saya itu cukup. Ada yang mau tambahin lagi, Rifda atau Radit? Oke. Baik. Sudah? Oke, baik. Iya, Pak, sudah. Terima kasih atas presentasinya. Jadi kalau kita lihat dari presentasinya tadi cukup menarik, sehingga ada banyak hal yang mungkin kita bisa peroleh dari sana, baik secara teoritis, kemudian keilmuan maupun pengalaman di lapangan. Seperti yang kita ketahui bahwa terkadang kita terlalu banyak berkutat dengan buku, yang mana bukunya pun juga perkembangan buku yang ada, ya literatur yang ada itu tidak secepat perkembangan yang ada di luar. Sebagai contoh adalah speaker tadi aja. Ya, seperti beberapa waktu lalu saya di info dari Pak Vicky itu, Mas, ini ada, kami punya produk speaker baru namanya Ring, ya, bentuknya seperti anaconda, seperti ular gitu ya. Ya, sementara di dalam literatur, kemudian di dalam lab dan sebagainya, kita masih punya speaker yang besar. Ukuran speaker kita besar. Ya, ukuran speaker kita besar. Sehingga meskipun terkadang ketika di kelas saya juga sampaikan bahwa perkembangan dari speaker sekarang luar biasa. Sebagai contoh, speaker yang ada di handphone jenengan, itu ukurannya berapa kalau kita lihat ukurannya? Nah, kalau kita melakukan analisa atau evaluasi dengan menggunakan prinsip elektromekanoakustik yang biasanya, ya, yang biasa kita dari literatur, wah, kita sudah tidak bisa menjelaskan itu, karena sudah tidak ada yang namanya massa diafragmanya seberapa sih besarnya, ya kan, kemudian magnetnya seberapa sih,
kemudian mulai dari stiffness-nya, kekakuannya bagaimana, ya. Kemudian respon frekuensinya nanti kan ditentukan oleh banyak hal. Tetapi jujur ketika kita melihat seperti itu, waduh, ternyata kok seakan-akan yang kita pelajari di kelas itu tidak sinergi dengan teknologi yang di luar. Ya. Nah, itu adalah dari beberapa hal terkait dengan speaker, tetapi sebenarnya masing-masing speaker itu mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kalau kita punya speaker yang kecil-kecil kayak gini, ya hanya untuk kecil suaranya. Ya, untuk misalnya kita punya earphone ya, earphone kecil tapi suaranya bass, misalnya begitu. Nah, itu kalau misalnya kita letakkan di atas meja, ya nggak akan suara ngebass. Ya kan? Ya karena mungkin ya, ketika kita di elektroakustik bahwa kita butuh yang namanya kompresi atau ruangan. Maka kemarin pas kuliah itu saya sampaikan antara ruang terbuka dan ruang tertutup bedanya ada di mana gitu kan. Ya kan kemarin yang sempat teman-teman sempat ikut yang namanya ruang tertutup ketika kita berbicara tentang akustik belum tentu bahwa itu ada dindingnya. Ya, contohnya apa? Anechoic. Anechoic itu adalah merupakan manifestasi atau upaya orang untuk membuat ruangan menjadi ruangan terbuka sebenarnya. Meskipun ruangannya tertutup. Kenapa? Tidak ada pantulan. Itu anechoic. Sehingga kita tidak bisa mengatakan loh kalau ruang terbuka itu adalah yang ada tidak ada dindingnya. Enggak jelas, enggak belum tentu itu. Ya, termasuk itu yang tadi disampaikan. Termasuk banyak hal memang kalau kita mau jujur dengan apa yang kita miliki, tetapi dari situ kita bisa mengambil banyak pelajaran. Yang pertama adalah teman-teman yang melakukan KP tentunya akan tahu dunia luar. Dalam hal dunia luar itu adalah bahwa di luar sana mulai dari perkembangan teknologi, kemudian perkembangan literatur, perkembangan skill, peralatan, yang terkadang di lab aja nggak cukup. Contohnya aja tadi ketika Mas Hartu menyampaikan tentang SLM ya. SLM-nya adalah SLM BNK. Kita perlu punya SLM BNK. Tapi yang masih semi analog. Ya, kita punya BNK, tetapi ada masalah baru ketika kita punya BNK, kemudian kita menyimpannya di ruang seperti biasa kita menyimpan alat yang lain akhirnya apa? Rusak. Di ITS itu ada 6 pada tahun 2000 itu kita dapat sumbangan dari ADB itu ada 6 SLM BNK. Dan semua rusak karena salah penyimpanan. Semua rusak. Fisika, teknik fisika, perkapalan, kelautan, kemudian teknik industri, kemudian poltek kapal. Ada 6 yang punya pada saat itu. Saya ikut commissioning, saya ikut istilahnya adalah workshop yang mengadakan dari Singapura itu pada tahun 2000. Tetapi semuanya mengeluh bahwa rusak semuanya. Ketika kita rusaknya kenapa? Kita salah menyimpan. Kan itu bahan alat-alat dari Denmark yang mungkin dari sisi kelembapan udara, kemudian temperatur dan sebagainya berbeda yang kita menganggap bahwa itu alatnya alat seperti dari Jepang. Kalau alat dari Jepang kan kita letakkan begitu aja nggak masalah. Ternyata kalau dari sana nggak bisa. Itu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin kita perlu tahu. Termasuk sebenarnya sama seperti ini, metode pengukuran misalnya. Ya, metode pengukuran yang dilakukan di sana menggunakan apa? Ya, metode pengukurannya menggunakan, seperti yang sampaikan tadi, apakah menggunakan white noise, brown noise, pink noise, kemudian green noise, blue noise, ya, dan sebagainya. Yang maksudnya ternyata saya juga tidak begitu menduga ketika Mas Vicky yang background-nya adalah teknik mesin, ya, teknik mesin kan beliau, kalau tidak salah S1-nya. Teknik mesin, nggak tahu juga, nggak tanya. Arsitektur Pak, setahu saya. Arsitektur. Ya, S1-nya teknik mesin kalau tidak salah. Karena dia juga sebagai vendornya apa distributornya Manson. Manson itu adalah peredam vibrasi. Ya kan, vibrasi beliau. Ya, tapi dia punya. Jadi kalau job aslinya kan dia di vibrasi di Mason atau Manson, saya lupa itu. Mason, ya. Pak Mason. Ya. Ya, kemudian dia punya itu. Nah, ternyata juga orang-orang juga di ITB juga pada kaget. Loh, ini
background dari sisi akustiknya sebenarnya kan dia tidak ada. Tapi dia menjadi konsultan di Jakarta, bahkan peralatannya pun mungkin dari si peralatan yang punya BNG selengkap itu, yang saat ini saya tahu hanya Puskim sama dia. Kalau Puskim punya, yang tempat KP-nya siapa dulu? Si apa? Ibrahim. Ibrahim ya? Oh, Ibnu, masih. Ibnu. Ibnu, Fizi, kemudian siapa dulu sebelumnya? Ibnu, Fizi, anu si Mas Mbak Mira, Pak, sama Mbak Maslah. Itu di situ. Yang punya nih itu. Setahu saya. Di ITB enggak punya. ITB punyanya adalah Norsonic sama BSBA. Enggak punya. Ya, karena harganya ya cukup fantastis harganya. Mungkin untuk SLM-nya saja mungkin kisaran 500. Bisa lebih itu. Ya, kemarin 24.000 dolar. Ya, 24.000 dolar. 24.000 dolar berarti sekitar 300-400. Ya, sekitar itu kan. Ya, belum codec-nya. Belum amplifier-nya. Ya. SLM yang di ITB punya yang Rion yang NA28 itu sekitar 120 juta. 140. Yang punyanya Geonoise itu sekitar 140-an juga. Tapi yang punya Geonoise itu sudah bisa yang NOR150A itu sudah bisa mengukur waktu dengung. Dia sudah bisa mengukur STC. Karena dia dua channel. Dia dua channel di situnya. Jadi langsung channel 1 di ruang reverberation, channel satunya di ruang anechoic, kemudian kita kasih sumber suara entah dimanapun, kemudian dia sudah bisa ngitung. Nah, itu. Ya, itu yang terjadi. Jadi kita kalah jauh. Tetapi kita kan memang bukan satu produk untuk industri. Kita lebih ke akademisi, kalau misalnya nanti ada, kita lah bagian dari pembelajaran yang harus kita kembangkan, gitu. Termasuk yang speaker itu tadi. Ya, speaker macam-macam. Kalau speaker yang kecil itu untuk outdoor, tapi kalau speakernya tidak hanya beberapa saja, ya juga nggak akan mencakup ruangan covered area yang cukup luas. Ya. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya. Saya berharap nanti teman-teman yang belum punya kesempatan, ini kalau masih ada yang mau KP lagi yang kira-kira bulan liburan semester depan kan masih ada liburan itu, ya mungkin yang teman-teman mau KP juga bisa lagi ke sana, ke Akustiswara Indonesia, atau mungkin ke Alta, atau mungkin ke tempat yang lain, monggo dipersilahkan. Termasuk kalau misalnya ada yang mau ke mana? PT Inka misalnya. Ya, silahkan saja, tidak apa-apa. Ya. Artinya apa? Meskipun di sana itu tidak secara spesifik itu membahas tentang akustik, tetapi ketika kita KP itu kan kita tuh berangkatnya bukan dari akustik tapi dari fisika. Masalah nanti di sana itu nanti kita dapatkan materi tentang akustik itu ya sudah secara kebetulan. Pengennya kan kita ke sana. Tetapi kalau tidak ada bahwa kita harus berbicara tentang fisika secara keseluruhan. Begitu. Itu harapan dari saya. Bahkan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas, material akustik sekarang dia fabrik sendiri, dia desain sendiri itu Akustiswara Indonesia. Saya nggak tahu yang mendesain itu sebenarnya siapa. Sebenarnya dia sepertinya tidak buat sendiri, tapi dia desain kemudian diserahkan kemana begitu. Sepertinya begitu. Jadi, tapi dia desain dengan dengan kriteria yang dia inginkan, dengan kriteria yang dia inginkan, misalnya dimensinya, kemudian bentuknya, kemudian kalau perforasi dan sebagainya, tetapi yang mengerjakan sepertinya bukan dia. Ada pihak lain. Nah, pihak lain itu ya mungkin sudah kerjasama dari lama dengan Pak Vicky. Mungkin, tapi saya nggak bilang. Sama seperti halnya, kalau misalnya ada beberapa perusahaan di Indonesia yang mengaklaim bahwa itu buatan saya. Itu sebenarnya bukan buatannya dia, tetapi dia
apa namanya, terkadang dia pesan ke luar dengan spesifikasi yang dia inginkan, dengan biaya yang sudah disepakati, datang ke Indonesia, kemudian dicoba untuk dirakit dan sebagainya. Itu banyak yang seperti itu. Terutama yang ya tidak memungkinkan, misalnya begini, misalnya punya produk kayak speaker misalnya begitu, ya nggak mungkin kan, di mana dia bikin membrannya, di mana dia bikin perusahaannya. Pernah ke Sinar Baja Elektrik nggak kemarin? Pernah ikut nggak? Belum. Ini belum pernah yang ini ya? Waduh, ya gara-gara pandemi ini jadi kita nggak bisa kemana-mana kemarin. Kalau di Sinar Baja Elektrik itu juga demikian. Kalau di sana memang dia bikin, ya. Con paper-nya dia bikin sendiri, ada produk, ada kemudian casing-nya, ada tempat dia beli plat, kemudian dia cetak, kemudian dan sebagainya untuk kemudian dibuat. Kemudian magnetnya, dia magnet beli magnet kosongan. Artinya dia masih dalam bentuk apa namanya? Ferrit ya, ferrit kosongan. Kemudian dia isi magnetnya sendiri. Kemudian dan sebagainya dia bikin sendiri. Bahkan dia akhirnya menjadi produk, dia punya produk yang secara global itu adalah banyak perusahaan-perusahaan audio yang memesan ke dia. Pesannya kosongan, tanpa label. Dengan harga yang sudah disepakati, saya pesan speaker seperti ini, bentuknya demikian, kuantitas sekian, oke, harganya oke, dia buatkan, kemudian dijualnya kosongan, tanpa label. Kemudian perusahaan itu yang melabeli sendiri. Ya, banyak sekali itu kalau yang di Sinar Baja Elektrik. Itu salah satunya di situ. Di sana juga ada, sekarang dia punya pabrik untuk sound system-nya. Sekarang yang high end-nya adalah RIM. Ya, namanya RIM. RHIM kalau nggak salah. Ya, itu adalah untuk pro-nya, profesionalnya. Dan sebagainya. Dan ternyata ada beberapa alumni kita yang di sana. Sekarang kalau nggak salah kemarin ada vokensi ya di situ ya, job vokensi ya di Sinar Baja. Ya, sebagai sales tapi kan di situ kan sales engineer-nya dan sebagainya. Tapi sales engineer-nya kan harus tahu tentang kriteria speaker-nya. Dia akan jauh lebih baik di sales engineer daripada di sana itu adalah di bidang QC sebenarnya. Dia nggak akan dapat ilmu apa-apa ketika dia di QC. Ya, tapi ketika sales engineer dia harus berhadapan, kalau kita ketika kita berbicara tentang seorang acoustician, seorang akustik ya, maka sebagai sales engineer-nya speaker itu ilmunya menjadi lebih banyak. Maka dia harus bisa menjelaskan, oh ini ada produk, ada launching produk, kemudian ada tender yang harus misalnya Graha. Graha dia harus bisa menjelaskan. Ilmu akustiknya banyak sekali yang menjadi buat di sana. Oh, kalau ruang seperti ini speaker-nya harus begini. Ini harus begini, posisinya harus begini, dan sebagainya. Ya, berbeda kalau misalnya sales mobil dia nggak tahu apa-apa dengan mobil. Iya, dia ya benar-benar jualan saja. Ya, tapi kalau produk-produk yang seperti itu, kalau kita jujur saja, kalau dari sisi ilmunya banyak sekali. Daripada yang jauh yang di sana berada di bagian QC. QC ya hanya melihat saja. Sesekali dicek, sudah begitu. Dan kesehariannya cuma begitu saja. Ya. Ya, itu yang. Nah. Sebenarnya dari tadi yang tadi itu yang dipresentasikan Mas Radi dan sebagainya itu sekarang kita coba untuk bangun. Yang pertama salah satunya adalah yang dilakukan oleh yang saat ini itu oleh Mas Michael. Mas Michael mencoba untuk mencari, kemarin juga mencoba untuk membuat GRD R namanya. Jadi kalau yang jenis kan KRD saja. Beru enggak? Kalau yang itu kan KRD-nya kan solid. Solid ya. Ketika dia solid, maka ya sudah. Maka yang akan berperan adalah bentuknya yang tidak flat. Ketika dia tidak flat, maka dia akan berfungsi blablabla dan sebagainya. Ada perhitungannya. Itu tadi N7 ya. N7. Mas Michael juga pakai N7 kemarin. Nah, dari N7 itu, kemudian Mas Michael dengan saya dan Mas Michael, dan mungkin juga karena literatur-literatur yang sudah dilakukan sebelumnya, dicoba untuk memanfaatkan bentuknya itu menjadi sebuah resonator. Nah,
resonator yang saat ini memang kan mungkin sebenarnya kalau ada teman-teman yang mau TA itu masih bisa diimprove lebih jauh lagi di situ. Ya, yang TA di situ. Kita bisa improve lebih jauh, ya. Sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya? Bahkan sekarang yang sekarang ingin di sekarang masih dicetak di bawah itu adalah yang Skyline, RPG Skyline yang bentuknya enggak karuan di atas itu kotak-kotak kecil-kecil itu. Tetapi RPG-nya juga kita buat yang berungga. Kita buat berungga. Nah, kita bandingkan antara yang tidak berungga, yang solid dengan yang berungga, kemudian yang solid dengan yang benar-benar berlubang. Artinya berlubang ini permukaannya dibuat benar-benar berlubang. Kita akan coba melihat. Kemudian yang berikutnya nanti, kalau misalnya lubangnya atau rongganya itu, atau lubangnya tidak dari atas, tapi dari samping. Dan sebagainya itu bagian. Dan sudah disimulasikan kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu. Ya. Anda bisa lakukan simulasi dengan menggunakan ANSYS atau COMSOLID. Saya berharap teman-teman juga bisa ya menggunakan ANSYS dan COMSOLID. Terutama tadi Mas Hadid mungkin IS juga sudah bisa ya, IS ya. Sebenarnya kita punya license IS-nya, ya, tapi yang punya license adalah laptopnya Bu Iin. Tapi paling tidak, kalau misalnya kita melakukan publikasi dengan IS, kita aman. Maka tidak ada yang akan, karena apa? Kita punya license IS-nya. Yang tidak punya itu CATT. Karena saya lebih familiar dengan CATT sebenarnya, bukan apa-apa. Ya, CATT. Kalau bagi saya CATT cukup baik bagi saya. Ya. Bagi saya loh ya. Bagi yang lain enggak tahu. Nah, CATT sekarang kalau yang kita masih bisa gunakan kuncinya ada di USB. Ada dongle USB-nya. Jadi kalau enggak pakai USB itu kunci dengan bisa install tapi enggak bisa dipakai. Karena ketika mau pakai maka butuh kuncinya itu. Dan itu cukup powerful. Yang di atasnya lagi kalau kita mau yang powerful adalah Odeon. Nah, Odeon itu adalah atau tapi Ecotech sekarang juga sudah diakuisisi sama Adobe. Dulu Odeon juga sudah diakuisisi sama Adobe, tapi nggak tahu. Sepertinya sekarang lepas lagi dari Adobe, ya, dari Dimax, ya, di situ. Nah, jadi dari apa yang disampaikan oleh Mas Radi dan teman-teman tadi, sebenarnya bisa untuk TA, dikembangkan untuk TA. Ya, yang pertama adalah yang kalau kita mau gabungkan dengan yang Mas Michael itu masih kesempatan 2 atau 3 orang untuk TA sepertinya masih bisa. Yang nanti juga digabung dengan Mas Sakti ketika kita gunakan untuk kontrol pada HVAC, sistem HVAC. Ya. Ketika kita berbicara tentang sistem HVAC, maka tentunya kita harus berpikir juga tentang desain ruang. Ya. Desain ruang saat ini sepertinya sistem HVAC itu menjadi sangat-sangat apa ya, istilahnya kalau kita bisa menciptakan sistem HVAC yang bagus itu sangat diperlukan untuk pandemi ini. Karena sekarang semua ruangan itu dituntut untuk ventilasinya baik. Tetapi ketika kita berbicara tentang ventilasi yang baik, maka akan muncul masalah baru. Noise. Karena ada yang terbuka, bukaan. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol noise-nya itu? Ya, bagaimana kita bisa mengontrol noise-nya? Yaitu kita menggunakan, salah satunya menggunakan noise Sony Crystal. Tapi Sony Crystal yang dia masih tetap harus bisa mengalirkan udara. Ya, udaranya tetap ngalir. Meskipun dia terbuka, tetapi suara itu tidak bisa masuk. Udara bisa keluar masuk di situ oleh Sony Crystal tadi. Ini harapannya yang nanti untuk ke tesis yang Mas Sakti seperti itu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang masih mau TA di sana terkait dengan material akustik, ayo monggo di situ. Ya, silakan nanti di situ. Ya, dari KRD tadi itu kalau dari sisi materialnya. Kalau dari sisi pengukurannya yang
kalau saya baca dari yang tadi yang di WA ini tadi, ya, tekan smart class dan sebagainya, dengan room dan sebagainya, ya tidak salahnya kalau kita memang harus belajar terkait dengan IS, CATT, SketchUp, kalau bahkan kalau bisa adalah AutoCAD, ya AutoCAD, ya atau SketchUp dan AutoCAD, ya AutoCAD, atau mungkin juga itu AutoCAD, kemudian satu lagi bukan Corel, kalau Corel itu bukan untuk kita, tapi satu lagi apa ya, AutoCAD, SketchUp, SolidWorks itu bisa, kita bisa belajar dari sana. Artinya bukan berarti semua harus itu, ini semua ini nanti nggak tahu pusing, enggak, dan semuanya nanti akan kembali ke kita semua, toh. Kalau jenengan punya kemampuan-kemampuan itu kan yang merasakan keuntungannya kan jenengan, bukan saya sih sebenarnya di situ, tapi jenengan, oh ternyata ketika saya melalui apply pekerjaan di satu perusahaan atau suatu anu yang berkaitan dengan itu yang dibutuhkan bisa dengan SolidWorks, ya saya bisa masuk di situ karena apa, saya punya kemampuan di SolidWorks desain dan sebagainya. Itu. Oke, baik, itu tadi presentasi dari Mas Radit dan timnya. Nah, sekarang kita coba akan bahas terkait dengan diskusi TA-nya. Ayo. Diskusi TA. Iya. Kan tidak apa-apa toh, masa keliru, enggak kan? Nah, TA dan tesis. Ya, seperti yang sudah ditulis tadi di grup WA. Jadi kalau saya tadi belum sempat mengelompokkan, ya mohon maaf teman-teman, saya belum sempat mengelompokkan semuanya, tetapi paling tidak kita sudah punya banyak, ini ada 10 orang yang nanti di sana. Kok masih 10? Yang satu siapa ini? Belum ada ini. Rida belum masuk, ya. Jadi artinya kalau saya lihat dari sini, yang di bioakustiknya ada 2. Tapi kita nggak tahu apakah masih mau di bioakustik atau tidak, atau soundscape atau dan. Tapi kemudian kalau dari room akustik itu ada Mas Radit, kemudian Mbak Rahma, ini kok masuk bisa desain ruang akustik ya. Kemudian Mas Mbak Vina, kemudian ada Mas Andu dan Mas Juda. Kira-kira mau ke sana. Kalau material akustiknya di sini hanya Mas Andi. Ya, Mas Andi. Tetapi kalau silencer ini kan masuk, Mbak Rahma ini juga masuk sebenarnya di sana, karena nanti silencer itu juga masuk. Kemudian mungkin musik akustik 1. Nah, noise control sebenarnya juga akhirnya juga nanti akan masuk di sesi pada material akustik sebenarnya kalau di noise controlnya. Kecuali kalau jalan mau membuat suatu sistem yang benar-benar aktif noise control. Tapi kalau pasif tetap materialnya nanti. Kalau pasif ya, karena ketika pasif itu akan ditentukan oleh materialnya, seperti yang disampaikan Mas Radit tadi, mulai dari absorber, abusor, resonator, kemudian difusor, ya. Nah itu semua kan material. Oh ya, saya lupa untuk menyampaikan ke jenengan, saya punya beberapa literatur yang terkait dengan ini, dengan nanti jenengan bisa coba pilih sendiri, mohon nanti diingatkan ke saya, meskipun itu 2000 berapa ya, dari konferensi 2000 berapa itu, tapi paling tidak ada beberapa gambaran sebagai bahan literatur yang harus dibaca, ya, yang harus dibaca untuk memperkaya pengetahuan kita ketika nanti kita mengerjakan TA, ketika kita nanti memahami beberapa material akustik. Nah, satu lagi mungkin saat ini saya melakukan ini pengajian pada masyarakat ya tentang akustik ruang untuk masjid. Ada yang dari Malang, rumahnya Malang? Damus. Ada. Masakti. Sakti kan pinggir Malang. Kemarin saya sudah melakukan surundang legi. Ada di Undang di Malang Selatan. Jadi kalau tinggal sedikit, nyampe ke pantai Balikambang. Ya, Undang Legi. Ya. Oh, di sana punya sebuah masjid yang sebenarnya cukup besar.
ya cukup besar, ya nggak besar-besar banget, mungkin tidak segede mana Rul, tapi serambinya cukup luas juga ternyata. Dengan masjid yang seperti itu, dia menggunakan speakernya toa, dan posisinya itu kalau menurut saya tuh apa namanya, ya asal sepertinya, ya. Dan jumlahnya banyak sekali. Ya, di dalam masjid itu jumlahnya toa ada mungkin sekitar 10 mungkin ya. 8 atau 10 ya. Belum lagi di depan itu ada speaker monitor mereknya, saya lupa, Asri itu apa, yang 12 in, kiri kanan. Speaker aktif di depan, di dekat mimbar. Ya, seperti itu. Belum lagi di tempat imam, mihrab imamnya itu ada speaker lagi kecil. Katanya untuk monitor katanya. Belum lagi di serambi kiri kanan. Kalau saya hitung serambi kiri kanan jumlahnya mungkin ada totalnya ada sekitar hampir 20. Ya, speakernya adalah toa yang tipe 40 watt. Seperti punya Manarul Ilmi yang lama, yang di luar, yang lama, yang panjangnya kira-kira sekitar 60 cm. Dan posisinya tuh nyelip, apa namanya, menyelinap-menyelinap dan tidak kelihatan. Dan saya, ini bagaimana ini, saya bilang begitu. Nah, itu kalau yang mau temen yang mau ke noise room akustik, mungkin bisa dibuat topik untuk tugas akhir. Mungkin nanti pada saat implementasi mungkin saya akan menunjuk 1 atau 2 orang untuk ke sana. Kita akan lakukan pengukuran, kemudian kita akan coba evaluasi sepertinya nanti. Sehingga kita bisa muncul sebuah rekomendasi untuk mendapatkan akustik terbaik dari ruangan tersebut. Nah, tidak menutup kemungkinan, kemarin juga diskusi dengan ustazah kita, ustazah Inayah kemarin begitu, tentang pondoknya beliau. Ya, curhat beliau begitu. Mungkin suatu ketika kita juga akan melakukan itu. Ya. Dan saya kemarin juga sudah, mungkin sempat saya tulis di status saya pada saat beberapa waktu yang lalu, monggo kalau yang punya masjid bermasalah terkait dengan akustiknya, kita siap untuk membantu, untuk berdiskusi saya seperti itu. Siap untuk membantu itu. Ya, kita punya komitmen ke arah sana, sehingga mudah-mudahan bisa. Dan Radit jungkir. Ya. Oke, itu mungkin ke depan ya, minggu depan kalau tidak ada yang mau coba untuk sedikit presentasi, ya kita akan coba hadirkan mungkin siapa yang nanti kira-kira bisa ngisi. Dan saya berharap seperti yang saya tulis di grup kemarin, kira-kira kita bisa membuat satu webinar, ya, atau webinar terkait dengan akustik. Ya mungkin webinar yang kelasnya masih kelas yang tidak terlalu anu lah, misalnya kita bisa mungkin bisa mengundang Mbak Ica misalnya, Mbak Vanessa yang sekarang masih di Alfa, ya Mbak Vanessa, kemudian mungkin Mas Tejo, ya Mas Tejo yang baru keluar dari Alfa dan sekarang terus ada mendirikan sendiri konsultan, kemudian mungkin kita juga bisa, saya akan kalau yang awal-awal ini mungkin akan masih belajar dulu. Nah, setelah kalau sudah nanti kita akan mungkin saya akan menghadirkan Pak Iwan dari UNS. Kita akan sharing. Saya berharap seperti itu. Itu kemudian ada satu lagi pada Desember besok kita akan punya gawe yaitu conference, international conference. Namanya International Symposium Fisik dan Aplikasi, ISPA namanya. Kalau jangan buka di apa namanya events.its.ac.id nanti ada di situ ISPA. events.its.ac.id/ISPA. Dan kita di target paling tidak satu lab itu 5 paper. Ya, 5 paper. Nah, terkait dengan itu, maka saya berharap nanti ada beberapa, mungkin lupa saya kan belum TA. Ya apa-apa, kita dari yang sebelumnya, yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kelas ini, kita bisa review yang belum dimasukkan dalam paper atau dalam jurnal. Kita bisa review, kemudian kita bisa memasukkan, kita ikutkan. Mas Sakti masih ada satu, nanti bisa masuk di sana.
webinar. Ini yang saya nggak tahu yang TF itu, tapi sekarang saya juga belum menindaklanjutin kembali, ada webinar juga, internet conference, yang kebetulan saya juga terlibat di situ, tapi kok sampai saat ini dingin-dingin saja nggak dikabari saya diam aja, ya, begitu. Saya masuk dalam receiver-nya di situ, tapi saya juga belum memasukkan paper sama sekali ke sana. Saya berharap juga ada satu di situ. Ada pertanyaan? Jadi nanti kalau dari yang sudah di list itu nanti saya akan coba kelompokkan, kemudian nanti saya akan coba bagi. Misalnya yang terkait dengan room akustik, ya, coba pelajari yang ini, temanya mungkin tentang ini, ya. Silakan untuk cari literaturnya, literatur dari internet dan sebagainya. Kemudian yang ini mungkin nanti bagiannya kira-kira saya akan arahkan satu per satu. Nah, dari pengarahan itu, arahan itu nanti lama-lama akan mengerucut. Mengerucutnya kemana? Oh, berarti saya yang saya adalah spesifikasinya di sini. Tetapi seperti yang sebelumnya, ketika kita berbicara tentang TA, ketika dalam satu tim itu harus kerjanya harus bareng. Ngambil data harus bareng, belajarnya harus bareng, ya, analisanya mungkin bareng. Tetapi nanti ketika laporannya itu nanti baru kita pisah. Ini untuk yang si A, si B, ini yang si C. Jadi bukan berarti, wah, saya kan bagiannya ini, saya nggak akan bantu akustik. Ya, rumah akustik itu sebisa mungkin harus berkomunikasi. Ketika dia melakukan pengukuran, ikut terlibat. Ya, meskipun ruangnya nanti berbeda, saya berharap demikian. Misalnya Mas Radit akan yang smart class, kemudian yang satunya akan smart class yang lain, atau mungkin di auditorium mana, itu harus terlibat juga. Supaya untuk mengasah sensitivitas kita, ya, sensor sensitivitas sense kita, kepekaan kita terhadap ruangan itu. Kemudian yang kedua harus tahu kalau seperti ini cara mengukurnya bagaimana. Atau mungkin minggu depan saya akan coba sampaikan beberapa hal terkait dengan metode dari pengukurannya. Ya. Ya, meskipun nanti sebenarnya di mata kuliah yang di rumah akustik itu, akustik ruang itu nanti ada di belakang. Dari RPS-nya nanti ada. Jadi kalau nyenyak ikut di situ aja, insya Allah nanti juga akan tahu. Kemudian kita juga perlu untuk melakukan workshop lainnya, pelatihan-pelatihan terkait dengan software yang kita punya. SketchUp, IS, CATT, Komsol, nah Komsol mumpung Mas Michael ada, ANSYS, ya, dan lain sebagainya. Sehingga nanti teman-teman bisa tahu semua. Modulnya juga kayaknya ada di drive, kayaknya modul. Kalau jaringan ada di drive, ya, ada drive, maka nanti ada modulnya di situ. Drive-nya adalah akustik kalau nggak salah. Pernah buka? Iya, sumber akustik di dalamnya. Dulu tugasnya Mbak Inaya ini buat ini, buat modul-modul ini kalau nggak salah. Iya, Mbak In ya? Iya, Pak. Iya. Kalau masih ada, silakan nanti dimasukkan dalam drive lagi. Kalau dulu lupa untuk belum sempat dimasukkan, biar nanti kita bisa untuk mengingat kembali terkait dengan hal tersebut. Mungkin ada lagi, ayo diskusinya hari ini mungkin terkait dengan itu, karena dari yang disampaikan tadi ternyata banyak sekali yang bisa, meskipun hanya sedikit, tetapi banyak sekali yang kita bisa kembangkan dan banyak yang kita bisa improve dari situ. Ada lagi pertanyaan yang harus didiskusikan? Tunggu ya, aku juga ya. Oh, Pak, kok nggak ada anunya? Apa? Nggak ada sajennya? Tapi tadi datang cuma berapa? Empat tuh tadi ya. Bertiga tambah satu. Nggak tahu kalau semuanya nanti lain kali kalau banyak kita adakan sajen. Nah, kita iming-imingkan kepada mereka yang tahu. Habis gini di itu. Mas Windy sombong tak mau datang, Pak. Mas Windy. Mboten, Pak. Harus bawa. Mas Bapak juga, Mas Bapak. Harus bawa jajan. Saya benar-benar enggak bisa ke sana, Pak. Tadi tahu alasannya. Oke. Ya udah kalau gitu. Ini karena ini saya rekam, saya akhirin dulu rekamannya. Nanti kita ngobrol bareng ya.
Oke, baik. Kalau gitu saya akhiri dulu. Terima kasih teman-teman atas diskusinya. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih baik. Saya akhiri. Diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sore, Pak.